Jumat sore bersama saya Bribda Kodri dari Humas Polres Subang melaporkan kegiatan operasi Mantap Raja Lodaya 2018 tepatnya hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2018 di kantor KPUD Kabupaten Subang. Dan hari ini merupakan hari terakhir bagi pasangan calon untuk melaksanakan pendaftaran di kantor KPUD Kabupaten Subang. Sampai dengan saat ini, dua pasangan calon telah melaksanakan registrasi pendaftaran dan sekarang ada calon terakhir yaitu calon ketiga yang sedang melaksanakan pendaftaran di Sekretariat KPUD Kabupaten Subang. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman dan kondusif serta estimasi masa diperkirakan sejumlah 200 orang. Saya Bribda Kodri melaporkan dari kantor KPUD Kabupaten Subang dan salam Tribrata.